gigit ya. Mana kita, mana kita? Balik lagi sama aku. Jadi guys, di video kali ini kita masih lanjutin permainan game Scary Teacher 3D. Yeay. Oke, langsung aja kita main ke gamenya. Meluncur. Tinggi banget tuh misinya. Untung panggungnya gak nyampe roboh ya. Soalnya kan tinggi gitu. Suaranya apa? Lagunya metal lagi. Suara misi ngebass di sini. Wah. Ada yang coming soon. Masih kekunci tapi. BTW aku mau ganti karakter. Jadi si Nick, oke. Okay. Nick tangannya gini-gini, ngapa sih? Nah, oke. Okay. Kita ke round 2. Kalau nggak salah itu namanya itu Walk on Water, kalau nggak salah ya guys. Siapa namanya? Francis! Kenapa nih dia? Oh, oh misinya tuh... Ih, gemoy. Misinya itu curang guys. Dia jalan di atas air tapi ada bantunya, alat pembantunya gitu loh. Alat bantu. Nah, ini by Misty ya. Nah, Misty ini tangganya nying banget. Kayak Misty itu kayak rumah berhantu, tau gak sih? Bukan, kayak rumah hantu di pasar malam. Oke, bentar. Kita cari aman dulu, kita ke atas dulu ya guys. Kita butuh apa sih? Sebentar, kita kesini aja, biar aman. Nah, naik. Op. Kita butuh akrobar, hammer, lockpick, cutter, beer trap, gloves. Kayaknya kita butuh ini deh. Akrobar, ambil aja deh. Oke, okay. Akrobar sama lockpick apa? Oke, okay. Ambil akrobar, dah akrobarnya cukup. Oke, okay. Aku juga bingung kita nyari suruh nyari apa di sini. Yang penting kita room tour aja lagi. Masih ada si Victor nggak di sini? Victor, hello, masih ada deh kayaknya guys. Kita buka. Oh nggak usah dibuka dong. Nggak usah dibuka, hancurin bisa nggak ini? Oke, okay. Suara apa tuh? Serem banget nih, takut nggak berani. Kayak ada suara ketawa nggak sih? Ini apa? Hei, kamu ketawa ya? Mungkin kalau hantu dipamali kayak gini, aku nggak takut. Dia menyekek. Kalau hantu dipamali kayak gini, aku bakal takut, guys. Nah, tuh ada pumpkin. Masalah kalau kita nabrak pumpkin, kita nggak bisa jalan gitu loh. Kayak nge-stuck gitu. Oke, di sini ada bisa diambil? Kayaknya nggak ada yang bisa diambil deh. Oh, dia itu mungkin dia itu meninggalnya karena dipakein pumpkin kali ya guys. Sini aku bantu lepaskan. Nggak mau deh, oke. Di sini ada barang bisa diambil nggak? Bentar. Apa nih? TV. Bentar, ini apa? Ini apa nih? Terus? Daging buat apaan? Oke guys, bentar. Karena aku nggak tahu kita harus ngapain, jadi kita bukain dulu. Aduh, duduk tuh. Kita nggak bisa nabrak pumpkin. Pumpkinnya tuh nggak tembus pandang kayak hantu. Ya, beda lah. Pumpkin tuh buah. Hantu itu makhluk halus. Nah. Oke. Mana tangganya ya? Aduh, gelap banget gentengnya Misty. Kita di sini aja. Nah, aman. Kita gunakan hint dulu. Rifle hint. Oke. Jadi kita harus ke kolam renang. Bentar tuh misinya kemana masalahnya? Kita ke atas aja. Eh hantu. Hantunya untung bisa nggak bisa diajak bekerja sama ya. Coba kasanya diajak kerja sama, udah lama ini kita. Aduh. Itu kan lagi di dapur dia. Nah, kita ke sini aja deh. Aduh takut. Takut. Oke, kayaknya Misty pengen ke atas, jadi kita ke bawah aja. Karena kita belum room tour yang ruangan di bawah, guys. Nah, aman. Dadah, Misty. Sekarang kita nyari gelasnya juga. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Wah, apa ini? Kaget! Iya, kayak di Dread Out, guys. Jadi aku pernah nonton film Dread Out kayak gini. Bentar deh. Ada mantranya nggak? Kalau ada mantranya, ini bakal berubah jadi kolam renang. Nggak, saya bukan kolam renang kayak... air gitu deh. Serem banget Misty ini, ternyata selama ini dia menyembah sekte. Oh ya ampun. No guys, contoh no tengkorak aja baca buku, masa kalian enggak? Jujur guys, aku tuh
orangnya suka baca buku yang pengen benar-benar aku baca. Kalau nggak pengen ya nggak baca. Alasannya aja malas. Oke oke, kita sudah temuin gelas. Aduh takut. Kemana ya? Sini sini sini. Ini dapur kan? Oke. Hello. Dia tingginya semana? Kita aja cuma sepinggang eh. Dia lagi masak sop ya. Oke, kita cari dulu. Eh apa nih? Apa ini? Fish food input. Ada ikan piranha guys. So tahu, coba. Hello. Ini apa tadi? Oke guys, kita ngulang. Aduh sakit hati. Nasib kita diselesaikan oleh ikan. Enggak banget gitu kalau tanya. Anaknya kemana? Mati dimakan ikan. Oke guys, jadi aku tahu apa yang kita lakuin. Itu apa ikan piranha deh kayaknya guys. Nah, pakai gituan mistinya. Walking in water. Oke siap Misty. Kenapa ya tiap Misty tuh pengen berbuat gitu selalu kita kacauin. Ada gigi dong, gigi siapa itu? Lagi dapur dia. Jadi kita ke atas aja ngambil daging. Daging itu bahasa Inggrisnya melting ya. Oke. Buka-buka. Dekat-dekat sini itu ada ruangan untuk mengambil daging. Lah ada kayak kurban. Ruangan mengambil daging. Nah. Kita buka-bukain. Itu dia. Sekarang kita tinggal ke dapur. Karena mistinya juga lagi mana sih itu dia? Oke guys, jadi kita nunggu dia masuk dulu kayak jangan kelamaan. Sekarang kita sudah jadi pemberani, sudah jadi pemberani. Diulang-ulang dong. Di mana ya Misty? Hello, kamu lagi di mana itu? Kita ke bawah aja deh. Oh, dia lagi di ruangan ini guys. Ruangan bawah tanah. Oke, kita masih sempat ada waktu untuk mengambil gelas. Semoga keburu ya. Kalau nggak keburu nggak apa-apa. Aduh ngelek. Aduh di mana ini? Eh, bentar. Ini apa? Oh, lilin. Ini kan ada apa? Oh, ini. Ini Misty. Belum ganti-ganti foto ini Victor. Kok dia nggak masang foto si Francis? Francis kan bucin banget ke dia, tapi dia nggak guys. Emang ya, kasihan si Francis. Ceritanya bertepuk sebelah tangan. Nah, oke. Jadi sekarang kita tinggal ngasih makan si hiunya aja. Eh, kok hiu sih? Ikan piranha. Hiu lagi. Kita room tour udah. Ya ampun dia. Apa yang mau dicekek ya? Ada tengkorak ini. Kasian banget nasibnya. Guys, guys. Misi kemana itu? Oke, oke. Oke, oke, oke. Kita ke atas dulu ya. Kayak misi lagi di depan situ sih. Jat gong ah. Nggak banget itu ya. Nuansanya nuansa kayak Halloween luar negeri tapi ada gong. Nggak apa-apa. Tetap mengikuti. Ini ada pumpkin. Pumpkin tuh labu kan ya? Oke, oke. Sekarang kita tinggal ke dapur. Tapi pas di dapur tuh pasti ada Misty. Jadi kita kemana dulu ya? Jalan-jalan dulu deh. Halo, halo, Misty, 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 Misty. Kita buka up. Nah. Halo. Wah, kita di pohon. Aduh, aduh tolong. Eh, tengkorak. Eh, tengkorak bukan sini. Oh, bukan. Baru lihat ini apa sih? Bunganya warna biru dong. Oke, jadi kita... Nah. Kita lihat dulu, guys. Kita suruh ngapain. Hop. Ya. Level hit. Oke, oke, oke. Kita coba lagi. Aku harus tahu apa yang aku lakuin. Eh, mistinya lagi di kolam renang. Sebentar. Eh, ini... Olaf! Olah versi labunya. Wah, ada kayak ginian dong Misty, ya ampun. Kebangetan banget. Nggak apa sih, nggak kebanget masalahnya. Kalau ada orang bertamu gitu ya, yang ngeri ginian, serem. Olaf. Apa kabar Kak Elsa? Olaf waktu ini, waktu belum bergaul sama Elsa, jadinya jadi labu dia. Nggak membeku lagi. Oke. Kita kasih makan dulu kali ya. Aku takut diserang lagi guys sama ikannya. Serem banget. Serem sih, enggak cuman apa ya? Oke, oke. Untuk ikannya tuh. Sebentar, aduh di mana ya? Masih ada dong itu.
kita digigit lagi. Oke guys, aku skip aja sampai di kolam renang ya. Dadah. Oke guys, jadi aku udah naro ininya. Udah naro makanannya. Maaf banget tadi gak sempet kerekam. Intinya tadi tuh makanan tadi tuh kalian taro di pinggiran kolam sini, tapi jangan taro dekat ya. Pokoknya nih pas banget sama itu tuh papan itu. Udah, kita tunggu sini aja. Karena aku pengen lihat twistinya kayak gimana guys. Nah, tunggu sini kali ya. Semoga aja enggak ketahuan. Kalau ketahuan, kita di mana ya? Oke. Bentar. Pokoknya pertama-tama itu dia Misty. Jangan lihat Misty, please jangan lihat. Kemana ya? Abrak sini bisa. Mana Misty? Aduh gelap gini Misty. Tolong. Guys, Misty-nya di mana itu? Oh, di sini dia, di seberang sini. Tuh. Polanya enggak ada. Jadi pertama-tama kalian ambil daging, terus cara daging itu disejajarin sama apa namanya? Sama papanya Misty gitu loh. Gak ketahuan. Serem banget. Enggak sih. Victor lucu banget kalau palanya dong. Ya kita gak ada. Bear witness to my greatness. Ih asik. I'll show you all. Watch me make no. History. Oh shit. Iya. Tenggelam. Digigit ya. Mana kita mana? Tenggorokan lagi. Lucu-lucu banget ya Misty, kasihan deh kamu. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.